match fixing, pengaturan pertandingan. Nah, ini berarti merupakan gunung es yang besar yang puncaknya hanya di satu kasus, misalnya tadi penipuan. Saya akan sudah membentuk satgas khusus untuk menangani ini. Satgas khusus kepolisian? Iya, satgas khusus kepolisian untuk menangani ini. Mafia bola itu pakai rompi di pinggir lapangan. Kenapa? Karena pengaturan skor itu tidak terjadi. Langkah-langkah untuk mengatur skor itu tidak terjadi di pinggir lapangan. Dibentuk satuan khusus di kepolisian, gitu kan, untuk menangani kasus kejahatan di olahraga. Satgas anti mafia bola bentuknya kan ini ad hoc. Tapi kalau kemudian dibuat badan khusus, itu kan mereka akan bekerja tanpa ada batas waktu. Apa yang udah dilakukan kemarin memang ada plus minusnya gitu. Plusnya adalah ada yang ditangkap gitu kan, yang satgas jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu kan. Walaupun secara hukum hukumannya akhirnya jadi ringan. Kenapa? Karena patokan hukuman yang dipakai itu kan cuma undang-undang nomor 11 tahun 1980 yang sangat ringan sekali. Asalnya juga suap menyuap gitu.